kali ini kita akan mengulas hal yang paling suka dilakukan penyanyi, apalagi kalau bukan menyanyi. Ya sebenarnya nggak cuma penyanyi doang bro, Kang Paket, Kang Somai, Kang Parkir, semuanya juga suka menyanyi. Bedanya cuma di tempat performnya aja sih. Di video kali ini, Mas Deso telah merangkum deretan momen konyol yang terjadi saat menyanyi. Langsung simak aja deh videonya. Lupa lirik. Untuk menjadi seorang penyanyi itu tidaklah mudah. Selain harus memiliki suara yang merdu, ingatannya juga harus kuat. Karena kalau sampai lupa lirik saat berada di atas panggung, entar malah jadi berabe. Kira-kira kayak gini nih contohnya. Seberapa pekan tak pantaskah kau kutunggu, kutunggu? Halo sayangku, tiada yang lain saat ini. Lah kaulah hanyalah kau. Talenta yang unik. Ternyata bikin musik tanpa alat musik itu bisa bro. Lebih hebatnya lagi, si abang berkaos biru ini bisa membuat aransemen lengkap tanpa personil. Mulai dari vokalis, basis, gitaris, drumis, semuanya ia lahap sendiri. Dan kalau dilihat-lihat ya, hasilnya lumayan juga sih. Lumayan bikin pala pecah. Ya kira-kira kayak gitu pak deh. Dan membisu membuatku lelah dan tanpa arah. Coba mengertilah, coba pahamilah arti cinta sesungguhnya. Dan letakkan hatimu di sini. Ku berjanji kau takkan ku sakiti. Sejuk sepi sedang dan tanyakan minta kenyataan yang ku sayang. Nada ketinggian. Memilih nada yang pas merupakan hal yang wajib diperhatikan oleh setiap penyanyi. Karena kalau sampai salah pilih nada, akibatnya bisa fatal bro. Apalagi kalau nadanya sampai ketinggian. Selain suaranya bisa terdengar fals, suara kita juga bisa kecakik. Terluka.
luka dan menangis, tapi ku terima semua keputusan yang telah kau buat. Satu yang harus kau tahu, ku menanti kau tuh kembali. Sia-sianya ku bertemu dengan cinta semu, tertipu tutur dan caramu seolah cintaiku. Puas kau curangi aku, banyak dengan aku. Sampai mati pun kau tak akan ku lepaskan, akan ku jaga seumur hidupku. Beribu puisi yang ku untaikan untukmu, ingin ku selalu memiliki kamu. Omboyo simpul senyum sayang, benaku semangat berjuang. Ojo nuruti gengsimu, jelas-jelas aku. Tapi saat semuanya berubah, gak sinkron. Kalau yang tadi nadanya ketinggian, si abang gondrong ini malah lebih parah bro. Nadanya sih udah bener, cuman kok kayaknya gak sinkron sama suaranya ya. Kayak ada yang aneh aja gitu. Ya gak heran kalau pemerintah gak pernah dengerin suara rakyatnya. Orang suara rakyatnya aja kayak gini. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersama, maka pastikan ku jalani hidup. Bisa mengatakan